Jadi hari ini kita mau kedatangan tamu spesial yang selama ini udah menjadi bagian dari GPX ya. Mas, Pak Imbong nanti akan datang. Jadi kita tuh udah lama gak ketemu dia. Hari ini tiba-tiba Mas Baim tuh ngomong mau datang ke GIA kita. Jadi nanti kita akan menyambut Mas Baim. Terus kita kan ada Pascol. Itu gua gak tahu nanti itu Pascol lu ketemu Mas Baim tuh kena mental gak. Pokoknya nanti kita ketemuin, tunggu keseruan nanti Mas Baim waktu datang di GHGPX. Wih, Mas Baim, bapak GPX kita ya. Bapak GPX kita. Selamat malam. Enggak lain lanjut. Tos dulu, Bro. Gimana kabar lu, Mas? Gimana kabarnya, Mas Baim? Kasih lihat dulu, Bang. Jadi anak NBA. Oke. Eh, Mas Baim kenapa udah jarang main Mobile Legends sekarang? Lagi sibuk ngapain? Jadi kita harus bentuk badan sekarang. Oh, bentuk badan. Mau. Ya. Ini apa? Ini ruangan coach. Ruangan coach, Mas. Alkisah. Alkisah kamar ini katanya paling horor. Kenapa? Ya, katanya sih ada yang kalau misalnya itu masih ada yang ngetok gitu. Ngetok di tembok itu katanya dok. Iya, itu di situ kan. Suara itu, Bro. Enggak, katanya ada yang duk-duk-duk gitu. Kido di sini, coach. Coach. Biasa Kido sementara. Kido sementara. Biasa sama Momo dia, Mas. Kan Kido enggak terlalu jago, Bro. Jago lah. Gila lu. Juara dua Asia. Kurang ajar dulu. Kurang runner up, runner up. Enggak kurang aja sih, emang kayak gitu sih. Enggak jago banget dia. Nah, Kidonya mana? Kidonya enggak tahu, Mas. Misi rahasia kayaknya. Misi rahasia. Kayaknya kabur dia takut lah, kita takut. Ini luas berapa, Bro? Luasnya 1000. Ini 1000. 1000. 1990. Nimun diapa? Nah, nimun diapain? Nimun GH. Itu nanti meetingin dulu. Ya udah. Meeting dulu. Nanti nimun minum meeting. Anjing nguyur. Anjing nguyur. Ya gimana tiba-tiba kita mikirnya ini. Oke. Lah. Woi. Bro. Pascol. Ada Mas Baim. Pascol. Sini. Ini bodyguard rumah kita ini. Kalau ada setan atau apapun, lu yang harus maju. Pawang. Pawang. Pascol. Pascol. Pawang. Kok diem, Bro? Kok diem? Ini itu. Bisa berubah ini. Enggak, dia tuh jadi mempunyai apa? Itu mode berubah. Istilah mode berubah juga. Pascol dari mana sih sebenarnya? Mirip ya? Mirip! Mirip, Cok! Asulim! Ada yang terpisah! Anak Dajjal! Tai! Coba, ya, coba sekarang, ayo! Ayo, sekarang! Yang ngomong tai, gimana? Cepat! Tai! Nggak gitu! Kurang bersemangat! Kan nggak ada yang marah, ayo! Mungkin marah lah, makanya! Harus ada luan! Ini aja, Cok, kursi! Kursi? Ini banting aja, nggak apa-apa, nggak banting aja, nggak apa-apa. Tapi kayak gitu kira-kira. Oke, di sini tempat apa, Bro? Dapur. Mas Baim tuh kalau nggak salah, di konten Mas Baim tuh ada yang kayak waktu Mas Baim pernah nge-post, itu orang ini yang ya, makan, yang makan. Gua pengen tahu, Bro. Dikasih tau siapa ya? Eko itu ya? Siapa? Iya. Itu Pascol katanya. Itu Pascol. Ya ini orangnya. Yang makan cabe. Ya jadi ini kalau buat nanti acara-acara reality show kita rencana di sini. Jadi reality show e-sport, kayak hitam putih e-sport gitu loh. Sini. Ini nanti tempat konten kita buat apa? Podcast atau reality show. Ini apa? Ini ruangan ke pembantu sih. Ini dapur kotor. Ini dapur kotornya nih, Mas. Dapur kotor. 1000 meter itu ada kolam renang juga. Mas Bayu juga lagi bangun rumah kan? Berapa meter? Ini udah tinggal Jakarta ya? Iya. Mas Bayu? 800.
870? Iya. Ya kalau gitu hampir segini. Hampir segini ya. Ya hampir segini. Ini kan 990. Bangunannya gede kok bangunannya. Oh, tapi Mas Baim bangunannya full. Full 2000. 2000, 3 lantai kalau itu. Pasti 3 lantai, kalau 2 lantai kan enggak cukup 2000. 2000. Loh, nanti tuh Mas Baim tuh benar-benar cuma benar, Mas Baim. Mas Baim bangun rumah segitu itu benar-benar enggak buat Mas Baim tinggal pun atau juga untuk kerja. Oh, jadi di situ ya. Jadi di situ pun rumah sekaligus ada nanti ruangan-ruangan itu ya. Satu ruangan kosong. Nah, oh. Oh, jadi tempat yang kemarin apa mini games gitu Mas pindahin di situ? Enggak, itu cuma tetap. Iya. Nimun gimana? Nimun gimana? Burjo. Lu berapa, Yun? Enggak sengaja buka YouTube, Cok. Aduh. Ini kolam mandi bola, Mas. Kolam. Nah, ini kolam. Ini rencana aku kasih lampu yang apa? Tembak. Yang lurus-lurus dulu. Enggak yang di jadi ada kayak lampu pentol-pentol. Iya. Bagus apa jelek menurut lu? Yang kayak kafe lah. Dikasih lampu pentol-pentol jelek. Jadi udah biarin gini aja. Enggak, tapi rencana lampu itu aku berubah lah belakang. Jadi kayak gini. Ini temboknya nih. Orang desain nih tanya. Bukan gini loh, Mas Baim. Menurut Mas Baim ya nanti ya ini ya. Jadi tembok ini kan cuma lampunya gini. Nanti jadi aku udah ganti sama orang LED jadi kayak lampunya muter keliling. Lebih bagus enggak? Atau enggak perlu? Boleh aja sih. Tahu kan jadi lampunya dibuat kayak seret gitu loh, kayak kelilingin. Tembak begitu dari bawah. Banyak. Bukan, jadi nanti aku lurus. Jadi kayak ya emang nembak semua, jadi dari situ sampai sini tuh semua nanti nembak. Bagus sih bro, bagus. Jadi tahu kan, jadi bagus. Itu kan mati tuh. Ini bukannya ada lampu gede dalam? Nggak ada. Nah, apa yang nasib ini? Ini dong, GPX tuh. BA. BA. Kok BA? Main bareng, nggak bisa. Main sering. Kita udah sering dulu. Jadi tim. Oh, tim. Oh nggak, kalau dia main sih itu Mas Baim. Mau gaji berapa aku mungkin? Ini. Ya ini kalau ini tempat ngerokok nih. Onyx juga mewah. Onyx mewah. Luasnya 600 sih. Ya 2/3 inilah. Gede juga gede. Dan suasananya kayak Bali juga sama. Gua mau lihat Huni. Huni di atas. Huni di atas. Seperti itu gimana? Nah itu. Sepain mau minum. Udah. Ang. Mas Baim, langsung masuk aja. Pun, boleh masuk? Boleh masuk? Hah? Oh, di ruang stream. Ini kamar ladies. Ini kamar ladies, Mas. Boleh saya lihat? Boleh. Halo. Ini adanya Funi, benar? Ini adanya Funi, betul. Ini kamar ladies. Nah. Gede bro. Kamar utamanya. Ini bisa kamar utama. Ya? Kamar utama. Cuma diin bareng. Tuh ada. Jadi 5 orang. Ada lemari. Adik Funi. Mana bahagia enggak di GPX? Udah stay terus di sini apa pulang-pulang juga? Stay sini. Orang Surabaya dia. Ini pro playernya Mas. Pro player cewek. Kalau pro player belum gitu ya, Bro. Iya. Harus tinggal terus di iya. Latihan. Ya, kalau aku lebih aktif Mas gitu loh. Kalau aku tuh pulang-pulang udah punya istri, butuh. Butuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Enggak apa. Tapi betah sih. Yang lainnya mana sih? Enggak, ini nanti latihan tuh kan mulai latihan. Enggak, jadi kayak kita tuh udah satu player. Jadi sekarang tuh satu playernya tuh masih di manajemen lain. Tapi plus nanti per tanggal 5 pindah sini. Hyper. Jadi kayak sementara sekarang mereka kayak masih pulang pergi. Kayak sekarang Winda dia lagi ke GH cowok. Funi tuh ngisi apa? Funi midlaner. Kalau si itu Earl Winda, kayak aku, tank. Tank. Kalau Winda itu Winda tuh. Oh, pernah main juga kita ya sama dia ya? Pernah. Jago itu. Aku kayaknya kalau sama Earl sekarang jagoan aku, kecuali cuma cowok doang. Aku cowok masih lebih jago, tapi hero lain udah jago dia. Jagoan dia. Kalau hero lain cowok jagoan aku Mas Ian. Tapi kalau idolanya sekarang udah jagoan Earl. Cewek lebih jago dari aku. Winda lebih jago lah cowoknya ya. Jauh. Cowok. Tetap jago dia. Jauh. Dah enggak tahu. 16. Ini lihat lagi. Ayo lihat lagi. Enggak, jadi ini nanti juga rencana nih didesain lagi digambar. Ini nanti ini ruangan screen. Jadi untuk latih tanding. Sama nanti di situ kan ada TV buat review. Ya, ini ruangan scrim lah.
Gedean gak, Mas? Malu bro, cuman ya. Nah tapi rencana memang kita kayak gini itu juga untuk awalnya kita mahal gini untuk undang sponsor, dan sponsor kita emang masuk. Ini bagus tuh. Nah. Ini ruangannya Pak Sol, ini ruangan keramat. Baru juga dari Mas. Nih, baru sampai. Tadi baru sampai. Dan aku tanya mau nyalain AC enggak mau. Enggak mau nih. Enggak mau, katanya enggak kuat kena angin. Jadi ini dibuka. Udah tidurnya gini. Nih, sampai udah dibeli karpet nih buat banting apa? Udah live kemarin. Dia justru malah butuh gede kayak gini, izinnya malah. Oh, radio udah sampai sana. Dia kan soalnya dia manding terus kalau ngambek kan di sini, di pojokan gini. Dia kalau ngambek gini. Nah. Mas Bayu udah lama banget enggak ngelajar. Ada 30. Enggak, dia lah. Dia sekarang milih untuk itu. Jadi dia lagi ada apa? Ada brand yang itu yang Elmen. Ya Elmen, dia dapat endorse. Ya lu tahu uangnya pasti juga lebih besar dong dari Facebook. Amin aja bro. Oh, jadi gara-gara itu Mas udah gak main mobile. Ya soalnya mengharuskan gini, lagi membentuk badan tuh mengharuskan tidur. Tapi masih main kan Mas? Enggak, udah nol match kok. Nol match, bintangnya masih 1000 kok bekas yang kemarin. Jadi kayak jadi pembentukan otot kan. Tapi udah six pack belum? Sampai tidur. Udah six pack belum Mas? Belum. Loh, enggak, tapi Mas Bayu jadi gini, harus gini, udah dapat Mas Bayu itu udah dikontrak atau kayak harus bentuk badannya dulu baru dikontrak? Bentuk. Kalau terbentuk baru dikontrak gitu? Enggak, sengaja waktu itu gendut masukin itu. Oh, paham, jadi before after. Iya. Oh, before after. Tapi benar-benar di sini harus profesional, harus jadi. Kalau enggak jadi kan ya pasti produknya iya, kecewa. Iya. Harus jadi. Wah, harus nih 3 bulan. Udah sebulan? Dua setengah. Makan apa aja? Drastis juga. Makan apa aja gitu? Daging tadi boleh kan daging? Daging itu semuanya diatur. Diatur. Oh Mas tinggal makan. Tapi cepet banget gue. Berarti turun berapa kilo? 8. Tapi dia gak boleh makan sembarangan. Terus masa ototnya naik? Naik tuhnya kita lanjut. Nih ketemu Funi. Mana ini? Ih, dia lagi main. Nggak mah, muncul aja Mas tipik sini. Muncul. Muncul aja muncul. Alright guys, welcome to Barbar Isu. Lagi ke live. Oh iya. Iya. Kok itu replay? Kok replay? Gak replay. Coba refresh. Mas Bayi. Hai. Hai, Mas Bayi. Muncul. Uni aslinya cantik loh, Uni nih ya. Cantik ya? Cute ya, cute ya, cantik ya, cantik ya. Halo. Halo. Lagi live Nemo. Sorry bun. Ya, kenapa? Kenapa? Fotoin gua. Lihat kameranya. Tuh. Kita foto situ. Ya. Kayak diwartawanin. Ya, kita belum foto bareng-bareng. Iya. Enggak kelihatan. Sama Puni juga foto bareng-bareng, ya. Foto di situ. Nah, lu duduk, lu coba Queen di sini. Queen. Masuk lab. Ini paling parno kayak ini ya. Oke. Ayo, 1, 2. Oke deh, ini saya tahu dia malu-malu. Dadah Buni, senang salam ya. Dadah Buni. Sini dong, dadanya kesini dong. Dadah Buni. Lu kok kayak grogi banget pun? Buat konten outdoor pun udah bagus kan? Tinggal paling lighting aja kan, modal lighting aja kan nanti. Buat konten masak juga bisa. Oke bosku, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih mana? Nah kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang sama Mas Bayem. Jadi kontennya ini kita inilah.
kedatangan Mas Baim di GHG PX tadi. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Ditutup makanya dengan ketemu dengan Puni yang kata Mas Baim cantik. Cantik enggak Mas Baim? Cantik. Cantik ya? Sayang kita udah pada punya bini. Tadi kok adiknya Mas? Dia tahu. Gimana mau lurus? Mirip enggak? Ada. Kurusin dikit. Yang adiknya harus kurusin dikit. Oke deh. Oke, bye bye. Thank you. Mantap, pastel. Mahal banget. Mahal banget kalau udah in game. Oh, iya.